krekot 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 di sepeda. Dari ganti nih mah. Kita sekarang berada di daerah sebelum Cilowong ya. Rencana mau ke Gunung Selanjana. Kita dipandu sama Mas Kiki. Ya, ini Kampung Jakung namanya. Nah, ini bagi saya trek baru nih. Wah, udah kelihatan nih. Kalau ada turunannya pasti di depannya ada tanjakan. Ya, let's get rock. Wow, langsung curam. Temen-temen pakai MTB semua. Nekat, pakai seli. Hah? Ya, iya, ngawahan. Nggak bisa. Gua rekam yang dorong. Yang dorong direkam. Kan bisa berhenti dulu. Ini Kampung Perahmatan. Ada dua jalur, kiri dan kanan, tapi kita pilih yang kanan, kenapa? Karena turunan. Bisa? Alhamdulillah, nemuin turunan lagi. Ya kan, nemu turunan, pasti ada tanjakan. Bentar. Ya, tanjakan lagi tapi nggak begitu. Kayaknya nggak enak kalau nggak duluan ini. Ayo. Itu kok belum keburu mindahin. Nah, ini turunan lagi nih. Gak enak kalau turunan. Hati-hati turunan tajam. Wah, bener. Treknya turun naik. Sampai monoton. Wah, hati-hati. Wah, keren. Wah, duren. Mantap. Ah, ini jalan aspal. Ini jalan tanah. Ternyata Mas Kiki ngajaknya jalan tanah. Mau nyiksa saya kayaknya. Ini lanjut tanjakan tapi tak. Mr. Strong. Tapi masih mending, nggak begitu licin ya. Dan ini jalannya kayaknya bekas beton, cuman sudah tertutupi oleh tanah. Sambil ngincer-ngincer, siapa tahu ada ubian. Ini Mas Kiki yang punya jalur, coba. Woi, keren, keren, keren. Udah lulus sampai sini, woi.
karena cair juga ya. Jadi sekalian naikin truk sampai bawah. Truknya mundur dulu, jadi kita bisa lewat. Ya Allah, ekstremnya turunan ini. Kuat, pasti Pak Benny ngungkit-ngungkit. Kalau dia lagi kuat, kamera dimatiin sama dia. Kurang. GoPro photo mode. Ini jangan kayak harga Pak yang ada di pedagang lah. 5.000 tapi disanggap. Oh, ini berurut nih ya. Wah, ini keren nih. Wah, duren eh. Jadi terkenal Gedung Sari itu salah satu sentra durian ya. Kalau udah ada turunan berarti ada tanjakan. Lanjut. Tuh guys, ini kita dimanjain dengan durian-durian ya. Kita penampakan. Terus ganggu sepedanya sih. Alas ya, rekot jadi sepeda. Jadi ganti nih mas. Capek mantu ngap. Kita ikut. Ada kuat tanjak nggak? Hah, ini dia. Ketemu target pertama kita di depan tanjakan. Kita lihat, ah, udah mulai pindah gigi. Hey. Baru kali ini raja tanjakan dorong tanjakan. Dorong sepeda tanjakan. Oh, jangan ngalamin pasti. Ini cair gula yuk mah. Kuncinya di gue sih. Jangan dengan siapa-siapa di gue saja terus. Wah. Oke. Satu. Panjang kayaknya nih. Injak balik ini. Ada apa di atas? Wih, luar biasa. Ini belok kanan nih, ini. Ini. Alhamdulillah hari ini sahabat gue ketemu orang-orang dari jauh ya. Dari Pasar Kemis. Di gue dari Pasar Kemis ceritanya. Sana anyak lagi. Alhamdulillah. Ya afirmasi dulu lah, enggak apa-apa. Wah ini yang di dok sama dok Pasar Rauh. Iya tersenyum. Alhamdulillah.
Ini jam berapa sekarang nih? Saya nggak lihat jam. Jalan. Tanpa dari kejauhan Gunung Karang masih terlihat, dan kita lihat ya, ini adalah salah satu tempat atau spot menarik di Gunung Sinanjana. Ada satu gubuk, emang belum ke puncaknya ya, puncaknya kira-kira 10 meter lagi dah ya. Tapi dari sini kita bisa lihat view yang wow, keren ya. Baby, ke sebelah kiri kita lihat mungkin itu Keramat Watu ya. Gunung Pinang kelihatan. Gunung Pinang berarti sebelah sononya ya Bojonegoro. Ya. Kawasan. Ah, Bojonegoro itu. Kalau kita lihat ke depan ini adalah Kota Serang. Ini terhalang Cilowong, berarti Serang sebenarnya masih terlihat lebih luas lagi sebelah sana ya. Nah, itu Gunung Karang. Keren ya. Nah, ini gubuknya. Keren. Mendukung juga nih gubuknya nih. Iya, mendukung juga. Kalau harusnya bawa bekal kita ke sini nih. Iya. Udah ditolongin nyari jalur, malah disuruh dorong sepeda lagi. Ready? Gak kose! Gue sambil segera! Ayo, ayam jalur! Goes Kunsa! Solidaritas tanpa batas! Kalau yang downhill beneran gak bunyi remnya. Ini kan bisa diedit. Yang diperkirakan pulangnya jam 12, ternyata jam 4 lewat. Jadi kita sempetin sholat di apa namanya, Ashaurah ya, Masjid Agung Kota Serang. Sambil ngetrum.